lupa subscribe Chen Barber. Terima kasih. Chen Barber. Terima kasih, Mas. Ini di mana ini, Mas? Pak Septo. Ini ada di Karangkemiri. Desa Karangkemiri. Karangluas. Iya, Karangluas. Purwokerto Barat. Ini Purwokerto Barat. Ini ada pertandingan U45. U45 ya. Antara IM. Antara IM dan ASEGA. Dan ASEGA. Ini pertandingan semifinal yang pertama. Iya. Ini ramai banget. Liwatin di kibu. Kut. Itu lagu. Sakit apa kakinya, Bang? Hah? Sakit. Ini dulu. Ya. Bang, anu. Berkali-kali saudara-saudara menjadi asik kami cepat melakukan tekanan dan berkata-kata di sana setelah dikuasai orang Kapten Sejahtan Fredri seorang ke tengah kepada nomor tunggung Pajak Antoni Antoni menguasai bola tapi kali ini saya lepas sejahtan bolanya sehingga bola diambil alih namun ada bagaimana kita saksikan yang berada pertanyaan tapi berkata bola lagi atau pada ke imam kali ini imam mampu meraih sikit sudah mencetak ke belakang kepada kemudian Wisma Jonsi Ipan tahu di sana lagi-lagi Anton mampu mematahkan umpan namun bapak di serangan lama pemotif belakang kepada saudara imam bersama dimana kita saksikan setelah kembali ke kapten Ogomo kali ini kalau tak jual akurat bahwa kemasian akhirnya itu mampu menguasai bola ke depan Anton tempat kali ini akan mungkin Ipan tahu kalutannya kali ini 46 lagi kalutannya Om. Kembali. Dia melakukan pemasangan jadinya menjadi kereta heading shuttle berikan kepada yang satu joki. Kali ini lagi-lagi KPS. CIM sih CIM jo. Namun kali ini penempatan bolanya dia telah melakukan sebuah program masih sedikit melenceng. Kurang lebih hanya berjarak 10 meter dari yang gawang yang jangan berada handel ya. Ia belum mampu merupakan kelukaan masih tetap kosong-kosong ke saudara. Ya, pertandingan semifinal kali ini cukup ramai, cukup menentang dan berang sebelah-sebelah saat ini bisa dilakukan serangan. Ada dorongan yang kedua yang dilakukan oleh teman dari IM Legend nama Jumbung 22 Indra Yaman terjadi pelanggaran dan kali-kali meraih situ punya ke belakang saja datang bantuan bagaimana pasing kita dilakukan pemain IM sehingga sangat sulit bagi pemain ini Asika mencoba menerobos namun akhirnya kandas di barisan belakang kita saksikan bola meninggalkan area pertandingan dan hanya mengakibatkan lemparan dari untuk Asika SC langkah mereka cari bola diberikan ke belakang lagi ada di sana Gunawan ternyata ada sedikit pelanggaran tembakan bebas Ikat lagi pertahanan dari IM kita saksikan Adi Ahmad menang melalui pelaksanaan tingkat akan mencoba melakukan tembakan tembakan ini berupanya berupanya kita saksikan Wariono lakukan sekotak penalti tapi mampu di kali terus menang hingga kandas kembali dan sekarang serangan balik Imam mencoba mengejar bola bagaimana Imam terbuka sendirian masih Imam coba mencari teman crossing manis bagaimana terlampau saat kali crossing lampu main ini yo hingga statusnya di belakang gawang yang dicekal oleh Handoyo dan kali ini hanya mengakibatkan tembakan gawang saja sudah terjadi sementara 20 menit sudah pertandingan babak yang pertama berlalu bukan masih sudah ah, bila pengalaman ini bebas yang main kayak ini yang ini lu guna Vita ngomong nah menciptakan gol tentu dahulu baru oh, Asik ya
Karena kita kesel kedua tim sama-sama sulit berkati melakukan serangan. Nah kita lihat baru saja terjadi pelanggaran tembakan bebas untuk PM Legends di mana lewat yang lima yaitu dengan Wahyu yang akan mengakhiri tembakan bebas kali ini dengan kita akan memacu. Orang-orang bersalah. Saudara-saudara aman bawang yang dijaga oleh Handoyo setelah mendapatkan hajah penalti, namun eksekusi yang dilakukan oleh Dewa Imam belum mampu. Tapi pasti soal sikapnya kali ini Abdul Mentifi Dewa kembali dikuasai oleh Adi Ahmad yang di sana di Emirates ini kembali lagi pada Adi Ahmad chance of a bomb kejuan yang dilakukan oleh Marcel Adi Ahmad pada kolom yang bisa penjagaan atau untuk ayo ada mencoba menguasai bola atau melakukan pecah Fabrikas lho. Ngana banget sokone umur tuwa iki lho. Namun bandingan lah itu tuwa ini. Turnamen tuwa. Tenti ya. Asik sekarang lu. IM tak kok. IM sporo pertombo. Iya iya. Mantan dan Kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Ya, menit akhir atau 10 menit akhir babak yang pertama kali ini
pertunjukan masih sangat kuat yaitu Koso. Manakah yang akan terlebih dahulu mampu mencuri gol? Sementara untuk Asia telah menggantikan pemain yang Gunawan keluar. Tapi masuk dan kita lihat ternyata lalu kesakitan belakang bersama terus panjang telah dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan. Adem buat yo boleh orang boleh bunyi pindah ini yo kalau langsung udah gula lera ya cukup lah banyaknya biru dong cukup utangnya ya Sofi Sofi Alan kayaknya sebenarnya kemudian kedua antara tuan rumah zona berikut yang akan berhadapan dengan GPSI GPSI tuan rumah berhadapan dengan GPSI Purbalingga dan seperti biasa saudara-saudara saya penonton sama Mungkin lupa.